Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngambil foto katalog ya. Tadi di sekolahan ya, apa teman-teman ngambil foto katalog isinya ini di dalam sama ini fotonya kakak sama bundanya ya. Fotonya dapatnya cuma sekali aja ini, jadi dapatnya satu lembar ya teman-teman. Kemudian ini kakak foto bareng gurunya ini. Kemudian kepala sekolah, kemudian sama bapak kepala sekolah ya. Dan ini foto katalognya kakak Vela, guru-guru SD Islam Pesanggerahan kelas 6. Ini fotonya kakak ya, ini guru-gurunya kakak, ini kepala sekolahnya Pak Rahmat, ini guru-gurunya kakak ya teman-teman. Ini cantik-cantik sih ya. Ini gurunya kakak dulu namanya Bukanita ya teman-teman. Kemudian ini guru-gurunya tuh cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Kita buka satu-satu ya teman-teman. Ini guru kelas 5 Boris ya, Boris Risa Ayu. Ini gurunya Mas Dapa, Mas Dapa ya, gurunya Mas Dapa kelas 5. Kemudian kelas 6 Mas Dapa gurunya Burisma lagi. Kalau Burisma Ayu maksudnya, salah ngomong. Kemudian kalau gurunya Dek Nela ini ya Dek, namanya ini yang baru gurunya Dek Nela waktu kelas 4 sekarang, namanya Bu Miftahul Hasanah. Dan kalau guru kamu kelas 3 kemarin Bu siapa Dek? Yang ini. Gurunya waktu Dek Nela masih kelas 3 ini Bu Norma. Bu Norma ya teman-teman. Sekarang Dek Nela kelas 4 gurunya Bu Miftahul Hasanah. Dan kalau Mas Dapa gurunya ya Bu Risi Ayu ya teman-teman. Gurunya Mas Danteng ya. Dari kelas 4 sampai kelas 5 masih dari kelas 4 5 6 gitu. Jadi Mas Dapa itu gurunya kelas 4, kelas 5, kelas 6 sama ya. Kelas 5 tapi beda, dibagi dua kelas ya teman-teman. Kebetulan Mas Dapa dapatnya Bu Risa Ayu. Kelas 5 itu ada dua guru ya, wali kelasnya Bu, guru kelas 5 ini Bu Risa sama Bu, guru kelas 5 Bu Faizatul Rosida. Tapi ini Mas Dapa kelas 6 masih gurunya masih tetap sama Bu Risa. Maksudnya wali kelasnya Mas Dapa dari kelas 4, 5, 6 wali kelasnya sama terus ya. Ini Bu Risa Ayu namanya. Kemudian ini guru PAI namanya Bu Pak Faridatul Umar, guru kelas 3 2 G Pak Putra Dwi Anggur ya teman-teman. Katalognya kakak. Dan setelah kita buka gurunya, kemudian kita lihat buku kenangan 2003 ini teman-teman. Ini kita lihat teman-temannya kakak Vela, ini gurunya kakak Vela Bu Kanida. Teman-temannya kakak ya yang laki ini namanya Afkarul Al-Muttaqin Nurzaini, panjang banget. Kemudian Ahmad Ahnat Faidur, Faidur siapa ini? Rabbani, kayak baju Rabbani ya. Oh, ini temannya kakak ini ya. Oh, temannya kakak Vela waktu di TK Holistika mana ya Dek? Kakak Vela bilang Ahmad
Fadura Banyak. Nih, kemudian Ahmad Farah Hana Firman Syah, ini temannya Kakak Bella ya teman-teman. Disuruh dikasih tanggal lahir, alamat, dan kemudian hobi, cita-cita, dan kata mutiara ya teman-teman. Ini temannya Ali Nur Rahman, ini teman-temannya Kakak Bella. Kemudian Aulia Mayang Lintang Kirana, namanya panjang-panjang ya. Empat ini, 1, 2, 3, 4. Kalau Bunda Masita Dewi Arifani ini ada 4. Panjang ini ya teman-teman. Nih banyak banget nih. Nih Kakak Bella Dinar Aulia Sakif, bagus-bagus namanya. Ini Vela Zufa, ini alamatnya, aku tutup dulu ya teman-teman. Dan apa? Enggak. Ini tanggal lahirnya 30 Januari 2011, ini Kakak Bella. Kemudian cita-citanya Kakak Bella, hobinya bersepeda dan jalan-jalan. Cita-citanya jadi dokter, amin. Mudah-mudahan ya. Oh iya, cita-citanya mudah-mudahan jadi dokter. Terus kata mutiaranya, belajar tidak membuat pikiran lelah. Masa? Kan pikirannya ya lelah. Kalau belajar, kalau belajarnya capek. Enggak capek. Kalau orangnya anaknya pintar ya enggak capek, enggak lelah. Berarti Kakak pintar. Iya, kalau pengen pintar gitu. Amin, pintar semua anaknya Bunda ya, pintar semua deh. Ini temannya Kakak namanya Gania Gania Alta Funisa. Ini teman akrabnya Kakak Bella ini, Hasna sama Ha. Namanya kok bagus-bagus ya. Ha. Ngeluarin kayak ngeluarin ha gitu ya. Itu bagus-bagus nih tuh kenang-kenangannya teman-teman tuh. Bagus ya teman-teman. Modelnya, bentuknya, bukunya ini. Jasmine Setia Sadit, apa ini? Sandit Riva ya. Sandit. Nama kok panjang-panjang semua ya. Ini Yasmin, Yasmin ini katanya nganu ya, keturunan Cina ya teman-teman ya. Nih. Manis juga, manis. Manis sekali, manis seperti gula. Malah nyanyi. Ini katanya keturunan Cina, katanya Kakak Bella ya, teman akrabnya Kakak Bella, namanya Jasmine Setia Sandit Riva, namanya pancok banget nih. Dan cita-citanya jadi PNS nih. Kali gawe. Hobinya main gawe, main gawe, main game. Kok main game hobinya? Berarti yang main PS kok. Ya Allah, kok main PS sih? Ini yang suka ganggu aku sama temanku. Biasanya suka ganggu tuh yang suka malahan, suka sama kamu. Enggak, aku enggak suka. Enggak suka ya udah. Sukanya yang ganteng, Dek. Dek dalam masih kelas 4, enggak mudah ya. Paham? Enggak. Paham sama senyum-senyum. Terus ini temannya Kakak, ini ada yang paling gendut, ini paling subur lucu. Enggak, ya namanya yang tadi. Oh, namanya Muhammad Maulana Arfan Aziza. Oh, masih ada yang gemuk lagi, mana? Ini sebelumnya. Mana tadi? Sebelumnya. Ini gemuk. Tak apa-apa, itu yang sehat. Suka main PS. Oh iya, ada lagi.